Pemirsa, lantai jembatan Dermaga Tidung di Pulau Buju, Bulungan, Kalimantan Utara ambruk pada Sabtu sore. Sejumlah warga tercebur ke laut. Lantai jembatan Dermaga Tidung tiba-tiba ambruk saat kejadian jembatan tengah ramai penumpang yang akan menuju ke Tarakan. Akibatnya sejumlah warga tercebur ke laut. Meski demikian, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Belum diketahui penyebab pasti jembatan ambruk, namun diduga besi penyangga jembatan telah rusak terkena air laut. Belum ada keterangan dari pihak PT Pertamina Metro RU 5 selaku pemilik pelabuhan.